Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi barusan saya iseng-iseng kepikiran pengen buat video. Nah, barusan kan saya dapat paketan titipan teman saya nyampe. Nah, teman saya ini beli speaker atau apalah, speaker kalau kata saya, speaker sound yang harganya murah murah, jadi beli di online shop. Nah, kebetulan saya juga punya sendiri dan saya juga kebetulan apa pinjem punya teman saya. Jadi saya lagi megang tiga sound speaker yang berbeda. Nah, saya ingin membandingkan suara-suaranya dengan suara speaker yang murah dan yang mahal. Kebetulan saya juga punya teman saya ini cukup mahal. Langsung saja ke soundnya, oke? Okay? Nah, jadi ini ada tiga nih ya. Ini soundnya ini, kita ke arah sini ya. Soalnya lampunya ada di sini. Nah, soundnya seperti ini yang punya teman saya ini murah. Ini sekitar 75.000, 75.000. Masih belum sama ongkirnya itu ya. Tunggu sebentar ya, biar fokus. Nah, nih jadi seperti ini soalnya. Kalau punya saya itu ya seperti ini. Ini sama, ini murah, ini 80.000. Yang seperti ini. Sebenarnya ini KW JBL, tapi murah lah, 80.000. Terus punya teman saya ini adalah Miva, punyanya Xiaomi kayaknya ini ya. Ini harganya 500 ribuan lah, lebih 500 ribu lebih. Nah, kita akan bandingkan sound mahal ini dengan sound yang terjangkau ini. Oke, sekarang kita akan mulai dari sound saya dulu. Ini punya saya 80 ribu, belum sama ongkir. Kita akan coba gimana hasil suaranya. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Nah, sekarang kita akan coba soundnya diperbesar sampai penuh ya. Oke. Jadi seperti itu hasil dari sound ini, cukup lumayan keras volumenya sampai penuh tadi. Kita akan coba ke yang sound yang punya teman saya ini yang 75.000. Oke. Kita taruh sini saja. Oh ya, ini kabel dari lampu saya. Oke, biarin ya. Nah, kita akan coba. Bluetooth mode. Okay. Oke, itu suaranya. Kita akan coba sampai penuh volumenya ya. Oke.
Oke, jadi seperti itu hasil suaranya. Kalau menurut saya ini apa namanya, bassnya ya, bassnya atau ya bassnya ini lebih baik. Sound ini punya bass lebih baik daripada sound yang punya saya ini. Tapi sound punya saya ini suaranya lebih keras. Maksudnya volumenya kalau dikerasin sampai mentok ini bisa lebih keras daripada ini. Tapi ini kayaknya lebih enak dibuat musik kalau ini. Kalau ini dibuat kayak suara-suara kalau ingin jangkauannya keras atau jauh kayaknya. Makanya saya beli ini tuh biasanya buat untuk latihan listening bahasa Inggris. Oke, sekarang kita akan coba sound yang ini. Oke. Bagaimana? Saya kira pastinya sound ini lebih mantap jiwa. Oke, kita coba. Oh, masih belum masuk. Nah, sound ini bassnya mantap jiwa. Kalah yang itu ini, apalagi ini. Yang itu kalah, ini bassnya jauh banget. Ini sampai getar-getar ininya, sama ininya juga tadi getar-getar. Apalagi dikasih musik yang lebih bassnya lebih keras lagi. Terus volumenya keras juga. Meskipun agak sedikit keras ini, tapi ini bassnya sama volumenya lumayan keras banget. Ini cuma dapat yang ini, cuma dapat volumenya doang. Nah, terus kita coba keraskan volumenya ya sampai mentok. Sorry guys. So you find your way back home. Oke. Kita akan ini gerak-gerak sendiri karena bassnya ya. Oke, jadi hasil suaranya ini jauh di atas dua sound ini. Cuman dua sound ini punya kelebihan masing-masing juga. Nah, sound ini volumenya keras. Kalau sound ini bassnya lumayan sedikit di atas ini. Cuman ini kurangannya ini bassnya kurang. Ini volumenya kurang keras. Kalau ini bassnya kurang banget. Kalau ini nggak usah ditanya, keras banget. Ini keras dan juga bassnya mantap jiwa. Oke, jadi mungkin itu aja yang bisa saya review tentang sound-sound yang murah dan mahal. Menurut kalian mana yang, menurut kalian apakah sound yang murah ini cukup untuk kalian beli, atau apakah kalian juga suka, lebih suka beli yang Miva yang harganya 500.000. Kalian bisa pilih sendiri. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain video dan ya, terima kasih.